Halo, assalamualaikum. Masih bersama Mbak Mintul ya guys, di channelnya Mbak Pit Vlog. Seperti biasa, hari ini Mbak Mintul mau bagi-bagi resep lagi ya guys ya. Nah, ini edisi bersih-bersih kulkas. Dan ternyata Mbak Mintul menemukan buncis, timun, dan wortel ini ya guys ya. Kira-kira mau Mbak Mintul masak apa? Yuk ikuti keseruan Mbak Mintul masak-masak online. Let's go! Nah, ini wortel, timun, dan buncisnya sudah Mbak Mintul cuci ya guys ya. Sekarang mau Mbak Mintul potong-potong dulu. Oke, kita potong-potong dulu sayurannya ya guys. Nah, untuk buncisnya Mbak Mintul potong-potong seperti ini aja ya. Atau bisa dipotong sesuai selera ya guys ya. Oke, kita langsung aja masak-masak ya guys ya. Untuk bumbunya di sini Mbak Mintul ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri ya. Nanti Mbak Mintul kasih sedikit merica ya guys ya. Ini nanti bumbunya dihaluskan ya guys ya, diulek atau di blender, boleh-boleh aja ya guys ya, tergantung selera ya guys ya. Kalau Mbak Mintul mau Mbak Mintul blender aja biar cepet ya guys ya, dan halus ya guys. Oke. Nah, untuk bumbu halusnya kita masak sampai airnya agak kering dulu ya guys ya. Karena Mbak Mintul tadi blendernya pakai air ya, bukan minyak ya guys ya. Kalau minyak bisa langsung dimasak sampai bumbunya matang ya guys. Nah, ini airnya sudah agak menyusut, kita masukkan minyak ya guys ya. Lalu kita tumis sampai bumbunya matang ya guys. Kita tumis sampai bumbunya matang. Nah, ini bumbunya sudah matang, masukkan merica ya guys ya. Ini Mbak Mintul pakai merica bubuk aja. Lalu daun salam dan serai seperti biasa. Mbak Mintul nggak punya lengkuas,
Jadi lengkuasnya Mbak Mintul skip ya guys ya. Nah ini kita masak sampai bumbunya harum. Nah ini mau Mbak Mintul kasih cabai utuh atau cabai gelendeng ya guys ya. Ini kita tumis-tumis. Lalu masukkan wortelnya ya guys ya, karena wortelnya agak lama matangnya, jadi kita masukkan lebih dahulu ya guys ya. Kita tumis-tumis sampai agak matang. Beri sedikit air supaya tidak kering ya guys ya. Bumbui dengan gula, garam, dan kaldu bubuk ya guys ya. Atau kalau yang suka micin bisa dimasukkan. Oke, ini kita tumis lagi. Kalau sudah agak matang bisa dimasukkan buncisnya ya guys. Terakhir masukkan timunnya ya guys ya. Ini masukkan timunnya karena timunnya ini cepat matang ya guys. Aduk-aduk. Lala. Jangan lupa di tes rasanya ya. Kita tumis sampai sayurannya matang ya guys ya. Nah ini sepertinya sudah matang sayurannya. Terakhir kita kasih cuka ya guys ya, sedikit aja biar seger ya guys ya. Ulala, ini dikasih cuka langsung baunya langsung seger banget guys. Mantul ini guys. Oke, ini sudah mateng ya guys ya. Kalau yang suka berkuah bisa ditambahkan air ya guys ya. Kalau Mbak Mintul suka yang seperti ini aja. Nah ini sudah mateng dan bisa langsung disajikan ya guys ya. Oke. Ini sangat menggugah selera sekali ya guys ya. Seger banget. Bikin makannya jadi tambah selera ya guys ya. Ini rasanya manis, asem, gurih ya guys ya. Mantul pokoknya. Mbak Mintul aja udah kemecer ini guys. Seger banget ini ya. Nah untuk rasa tidak diragukan lagi nih, pokoknya enak banget ya guys ya, seger pokoknya ya guys ya, untuk teman makan nasi ya guys ya. Oke, semoga resep Mbak Mintul kali ini bermanfaat ya guys ya. Untuk jangan lupa untuk dicoba resepnya di rumah ya. Untuk yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ya guys ya. Dan pencet tombol loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari Mbak Pit Vlog. Sampai ketemu di acara masak-masak online bersama Mbak Pit dan Mbak Mintul selanjutnya ya guys ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.